Halo guys, enggak banget kan kalau punya kulit yang gelap? Nah, kalau solusiku, aku selalu pakai body care dari Lavenos. Untuk urutannya, yang pertama aku pakai Lavenos Peeling Spray. Ini bagus banget loh untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di kulit kita. Setelah itu, aku baru lanjut pakai Lavenos Body Serum. Ini hasil di tangan kiri aku bagus banget kan, dan wanginya enak loh. Nah, jadi ini hasil pertama ya guys, ini aku udah pakai di kedua tangan aku. Nextnya untuk hari ketiga, aku bakalan review lagi ya guys, ditunggu. Halo guys, sesuai janji aku, di hari ketiga ini aku bakalan kembali review lagi si Lavenos Body Care ini. Seperti biasa, urutan pertama aku pakai Lavenos Peeling Spray. Ini aku suka banget karena ampuh untuk mengangkat sel kulit mati. Lanjut yang kedua, aku pakai Lavenos Body Serum. Kalian bisa lihat sendiri hasil di tangan kiri aku. Dan ini aku bahkan apply juga kedua produknya di tangan sebelah kanan aku. Untuk body serumnya bagus banget untuk menjaga kelembapan dan membantu mencerahkan. Kalian bisa lihat sendiri perbedaan di hari pertama dan ketiga. Nanti di hari kelima aku bakal review lagi ya guys. Yuhu, ini adalah hari kelima aku. Buat nunjukin ke kalian, selama 5 hari aku pakai Lavenos Body Care. Seperti biasa, step pertamanya pakai yang peeling spray-nya dulu supaya kotoran dan kulit mati terangkat. Step keduanya, baru deh pakai body serumnya. Untuk hasilnya nggak pernah diragukan. Lanjut, aku juga mau nunjukin pemakaian di tangan sebelah kanan aku. Untuk hasilnya, kulit auto cerah, lembab, dan juga bersinar. Dan ini adalah perbedaan di hari pertama, ketiga, dan juga kelima. Pokoknya aku super rekomendasiin ke kalian untuk cobain.